Yo guys, kembali lagi bersama Ramen Kilo di sini. Oke, dan di konten kali ini guys, kita mau ulas dudukan aki dari Satria Foodworks kita ya guys ya. Kalian sudah tahu dan ini dia. Kalian bisa lihat ini rangkanya sudah di epoxy ya guys ya. Oke, jadi kita tinggal bagian finishingnya. Jadi kita mau bikin dudukan aki ya guys ya. Karena belakang itu nggak ada spekbornya, jadi kita bikin dudukan aki yang ada di sini. Terus profiling sekalian ya guys ya. Dan mungkin rangka ini kedepannya mau dipasang mesin dari 155-nya ya guys ya. Karena daripada kita harus nyari mesin lagi, mendingan nanti kita pasang aja di FU155-nya gitu ya, rangka ini gitu ya guys ya. Mungkin jadi nanti FU155 dengan tampilan rangka 200 guys. Ya karena mumpung tukang lasnya itu lagi di rumah, biasanya kan orang itu kan udah nikah orangnya guys ya, jadi kadang di rumah istrinya, sekarang mumpung lagi di rumahnya sendiri, jadi lasnya itu buka guys ya. Dan mungkin sekarang aja kita kesana daripada kesorean nanti malah gak jadi guys ya. Oke, let's go. I'll be there. Never leaving you in the darkness.
Jadi ini tadi masang ini tuh nyesuaiin kesini biar nggak sandungan sama sok ya. Terus di bagian sini ini dibikin agak ke atas, biasanya kan ke bawah kayak gini ya, ini dibikin agak ke atas kayak gini biar nggak nyentuh sama mesin ya, kan mesin kayak gini ya. Oke, kayak gini juga di bagian sok kayak gini. Oke, jadi ini paling pas itu ada di sini ya guys ya, ini dudukan aki. Soalnya kalau nanti nggak dibuat dudukan aki kayak gini tuh bingung ya guys ya, mau naruh aki di mana gitu ya. Kan nggak mungkin kita naruh aki kayak di Rahwana, di sini kan nggak mungkin ya guys ya, karena ini ke belakangnya itu nggak ada apa-apanya lagi guys ya, udah guys ya. Dan tadi nih guys ya, sekalian itu ngelas di bagian resneling ya guys ya. Kemarin itu kan Rahwana pas nyeting kan apa ya, semplak resnelingnya ya, patah ya. Itu sangat berbahaya ya guys ya, apalagi nggak ancang-ancang dari awal itu bisa keprosok ke aspal ya guys ya, nanti keparut aspal malah kakinya guys ya. Nah, ini jadi lebih aman kayak gini. Jadi ini double dilas. Jadi kalau di apa ya, dikejo-kejo ya kalau lagi nyeting itu aman ini guys ya. Kalau ketimbang kamu beli, jadi itu yang merek iTech itu bisa nyampe 150.000. Kayak gini doang 150 lah, mending buat sih. Buat tadi ngelasnya cuman paling 10.000. Terus selahnya ya paling beli 30.000. Terus bikin begini. Ini ya, barang sepele cuman apa namanya ya, profiling kayak gini, cuma ini sangat penting loh guys ya, nggak ada ini motor itu susah mau jalan guys ya. Ya mungkin buat kalian yang punya uang banyak ya lebih baik beli biar nggak ribet tinggal bayar doang barang udah milik kita. Mungkin guys ya, kredit akeh yo langsung tuku guys ya. Iya dewe, aduh ngumpulin pusing guys ya, makanya ini nggak jadi-jadi ya. Ini bukan karena kendala apa, tapi karena kendala uang guys ya. Jadi ya pelan-pelan aja ya Min ya, ntar kalau ada duitnya gampang lah ya, insya Allah bakal jadi semua guys ya. Mungkin udah banyak yang gak sabar nih ya, karena ini lama banget ya, ya dari tahun paling lama. Dari bulan Januari ya, kita awal bikin rangka sampai sekarang ini belum jadi guys ya. Sabar dulu guys ya, mending kita frustrasi Rahwana dulu ya. Barang-barangnya sih udah ada semua ya, tinggal beli ya, apa paling muat. Arm ya, juga di bagian mesin ya. Cuman tinggal bisa doang. Bisa doang ya, 155 nya nanti masukin sini bakalan ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini ya. Ini anggap aja kita nostalgia rangka 200 ini ya, biar sekalian cepet jadi. Jadi kita bikinin konten sekarang ya Bang ya, atau ngomong prosesnya. Prosesnya. Wah, ini prosesnya nunggu gampang lah Bang lah. Gampang ini ya. Akhir lah ya. Akhir aja nggak apa-apa nih Bang ya. Ya duluin yang itu. Iya, duluin yang itu yang Rahwana ya. Soalnya ini ngumpulin duit dulu guys ya. Ini nggak punya duit sama sekali soalnya ya. Aduh, pusing guys ya. Lebih baik nggak punya pacar ketimbang nggak punya duit guys ya. Sumpah ya, oke? Okay. Bener. Mungkin cukup sekian Bang Otong closing coba Bang. Mungkin cukup sekian, terima kasih untuk kalian yang udah like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Oke, okay, let's go.